Megawati, contoh saya bisa jadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan ketum partai. Ya gimana ya? Anda privilege-nya langsung anak dari the one, the founding father ya. Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan channel Steven Yang ya. Channel yang akan mencapai 1 juta subscriber hanya dalam waktu beberapa hari lagi saja. Amin ya. Doa-doa gue selalu diucapkan setiap video ini dimulai. Kenapa? Karena doa adalah kekuatan terbesar dari diri kita ya guys ya. Hanya dengan berdoa kita bisa menjadi tenang dan yakin ya. Jadilah kuli yakin ya, oke ya. Hari ini kita akan mengarungi lautan yang sedikit berbahaya, yaitu lautan merah. Kenapa sebutannya lautan merah? Ya nanti Anda akan tahu sendiri lah ya. Karena gue sudah menemukan satu homepage ya, apa namanya, grup ya, satu grup di Facebook yang sepertinya terang-terangan makar ya. Mari kita lihat bersama-sama ya, bagaimana grup ini bisa dengan santainya mengepost gambar-gambar yang cukup menantang sebenarnya, oke ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa dulu untuk di follow akun Instagram, TikTok, dan juga subscribe channel ini ya. Jangan pernah mengskip iklannya, share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita mencapai 100 ribu views ya, amin guys. Oke, tanpa babi buta, tanpa cincong, kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini ada, oke, tidak ada yang salah, hanya seseorang bapak-bapak yang bangga dengan suatu partainya ya. Partai Sengsi ya, Sengsi rambut merah ya. Ini mah Partai Sengsi banteng merah. Sebenarnya aneh juga kenapa PD disebut banteng merah ya, padahal bantengnya warna hitam guys. Yang tepat adalah banteng bermata merah, oke, ya, atau berbackground merah guys ya. Nih, nah, ini totalitas tanpa batas, mencintai partai itu gini, harus cosplay. Ini kenapa bukan mirip banteng malah kayak iblis ya? Apa jangan-jangan ya sebuah konspirasi ya? Kenapa kok logonya sama ya, banteng dengan iblis ya? Ya kita nggak tahu ya. BBM naik tinggi, susu tak terbeli, orang pintar tarik. Enak ya guys ya lagunya, lagu yang ternyata nanti dia sangat-sangat menghayati lagu ini dengan cara ya melakukan seperti yang dia nyanyikan sendiri. Ini padahal lagunya bermaksud menyindir ya, menyindir pemerintahan Pak Surabaya nggak salah ya, Pak SBY ya. Lucu juga, pedih perjuangan. Ini apa nih? Waduh, ada formasi apa nih guys? Wah, ibu-ibu, bukan sembarang ibu-ibu nih guys. Hanya butuh 10 ibu-ibu ini untuk menaklukkan dunia ya. Pasukan Big Mom nih guys. Piala Puan Maharani, waduh. Lomba Senam Indonesia Cinta Tanah Air, Si Cita, HBD Puan. Wah, totalitas tanpa batas, keren-keren guys. Jeduk-jeduk versi elit partai. Keren nih, ibu-ibu, bukan sembarang ibu-ibu nih. Gue pindah daftar kalau gini nih, totalitas. What's ada apa nih? Kenapa nih? Kenapa disamain sama Kim Jong-un? Ya, beda, kalau Kim Jong-un kan pencitraan. Kalau ini kan tulus, Bu Puan itu tulus. Kok bisa itu loh, dikira green screen loh ya. Tulus ini, seril ini, dikira green screen. Ada yang ngedit, kenapa jadi zaman Romusa? Jadi kerja Rodi. Emang parah nih orang-orang. Apa ya? Gue kan sebenarnya gak ngapa-ngapain guys, cuma ngeriak. Ya mohon maaf ya para ketua-ketua partai ya. Sebenarnya Stevennya gak ngapa-ngapain, hanyalah meriak ya. Ini aku sekalian mengungkapkan ke kalian nih. Jadi kalau ketua partai, anggota-anggota partai mau nangkep-nangkep ya tinggal nonton video Steven Yang. Di sana kelihatan kan nama-namanya orang yang ngepost nih. Laksana Imroni, bisa lah di Ciduk. Ultraman 3 memiliki nama lengkap yaitu Ultraman 3 Period. Ini Ultraman-nya kalau sudah melemah dia apa namanya, titut-titutnya bukan bunyi tirut-tirut, bukan guys, batu permatanya bunyi BBM BBM BBM. Parah-parah orang-orang nih. Gak usah bawa Ultraman dong. Awalnya sih coba-coba satu periode terus. Enggak, normal kan, Pak Jokowi kan cuma 2 periode guys. Enggak ada dia 3 periode, itu hoax. Jangan Pak ya. Wah, parah nih orang-orang. PDI ancam turunkan 15 ribu orang kepung istana jika harga BBM naik. Gila ya dia, sangat-sangat menghayati gimana rasanya jadi orang susah guys, jadi orang bawahan nih. Keren nih, bukan sembarangan nih orang kayak gini nih. Sangat-sangat pemimpin yang harus kita coblos. Soalnya ya merasakan emosinya orang bawah nih, keren nih. Teruskan. Nah, terus kalau sekarang BBM-nya naik di era Pak Jokowi, gimana dia menggeruduk anggota partainya sendiri apa gimana? Kasihan loh, sampai nangis loh guys, cium bau bawang, nangis makanya. Keren. Jilbab rambutnya kelihatan. Kok Pak Jilbab rambutnya ikutin kelihatan. Siapa? Luang ikutin Dajjal ini pasti. Bakso.
gue bingung ngomong apa guys. Udah skip aja. Kok pakai ikutin aja loh. Pemimpin tercinta kita, the Lord of the One, one and only, the most, the hilarious, the apalah semuanya lah ya. The Lord Megawati disamain aja loh. Wah, parah sih. Sebagai PMDP ya, pecinta Megawati dan Puan, saya wah enggak terima. Mohon maaf Mas Teguh ya, Anda berhadapan dengan saya langsung kalau sudah menjelekkan mereka, karena saya nih anggota kepak sayap kebinakaan yang paling ini. Wah, minum kelapa muda dulu, guys. Armadaku rela pergi pagi, pulang pagi hanya untuk mencari Kyuubi. Doakan saja aku pergi, semoga pulang bawa Megawati. Parah. Kok bisa armada apa Madara? Anjing, kenapa gue juga ngelek ya? Ini Madara dipelesetin jadi armada. Ngapain Madara bawa Megawati ya? Oh, mungkin Megawati adalah kekuatan terbesar dari ini, guys. Dia mengalahkan Kaguya sama, mau mengalahkan Kaguya dia dengan membawa Megawati sama, guys. Jilbab dan gamis bukan pakaian Arab tapi pakaian. Gak boleh gitu. Mbak siapa? Gak ada sih anggota grupnya sendiri yang enggak boleh gitu. Siapa tahu isi hatinya ya. Itu memang tergugahnya, tergeraknya itu ya waktu mau pemilu. Begitu loh guys. Aduh, orang-orang ini suzon mulu ya. Gue jadi gak enak gitu loh sama Bu Mega atau Bu Puan kalau lihat video ini. Padahal gue selalu di sisi mereka, selalu membela mereka biar gak diblokir lagi. Apa nih? Oh nggak bisa guys, wah ini terlalu parah kayaknya nih. Puan belanja daging sapi di pasar, menanya Anda kenal saya pedagang untuk apa? Saya kenal. Kenapa sampai diblokir sama Facebook ya, ditutup sama Facebook? Kenapa? Parah banget kah? Apa gimana nih? Megawati, contoh saya bisa jadi presiden, wakil presiden, anggota DPR dan ketum partai. Ya gimana ya? Anda privilege-nya langsung anak dari the one, the founding father ya. Kalau kita-kita nih anggota-anggota biasa, rakyat-rakyat biasa yang mau makan tempe aja kita mikir-mikir ya, yang susah juga Bu kalau disuruh nyontoh Bu Megawati bisa jadi presiden, wakil presiden. Gimana ya? Ya bukan gak masuk akal, bukan gue merinyitkan apa, merendahkan semangat kalian yang mau mencontoh Ibu Megawati, tapi gimana, gak semudah omongan dia guys masalahnya. Apakah kamu tahu apa yang aku sayangi setelah ibuku? Lihat teks warna kuning Luhut Binsar, kecil-kecil pecinta Luhut ya. Luhut itu adalah the most the strongest ever, the mightiest, the greatest ya. Bahkan katanya menurut mitos ya, presiden sesungguhnya di Indonesia adalah Pak Luhut katanya guys. Wah parah. Ayam goreng Soeharti, ayam rebus. Kamu mau saya rebus? Ayo kan. Ada rasa-rasa komunisnya anjing. Kok bisa katanya? Kok bisa sih ada rasa komunisnya? Sejak kapan Bu Mega jadi komunis? Enggak ada. Itu hoax yang terlalu jauh. Terlalu jauh banget ya Bu Mega komunis itu, gimana ceritanya? Hoax yang terlalu jauh sudah. Step by step 100 resep lauk lezat mini minyak ala. Enggak, sebelum step by step lauk lezat mini minyak, mohon maaf, sembako untuk membuat makanannya ini harganya diturunkan dulu aja bisa enggak Ibu ya? Tolong biar masaknya tuh gampang. Bukan masalah resepnya ya, bahan-bahannya itu loh agak mahal Bu gitu loh. Mohon diturunkan dulu lah sembakonya, minyaknya gitu ya. Minyaknya diturunin, gulanya apa gitu loh. Elizabeth, soroti fenomena ibu-ibu antri minyak goreng. Apa masakan di rumah cuma digoreng? Enggak, ini bukan Elizabeth, ini kayaknya kata-kata kata-kata The Lord ya. Bukan Ratu Elizabeth itu. Gimana ya? Gue enggak komen apa-apa, guys. Terserah kalian lah mau komen apa ya. Mirip memang, tapi enggak usah disandingin juga, enggak usah diperjelas gitu loh. Demen banget nih orang-orang di internet yang memperjelas kayak gini-gini nih. KFCP. Jagonya ayam rebus. Aduh, capek-capek masukin charger ke stop kontak. Yang masuk malah WNA sih. Ini masalah kenapa pemerintah kita katanya memasukkan WNA. Ya gimana orang WNI-nya? Apa orang-orang kita aja kalau kerja malas-malesan ya? Kerja 2 jam doang langsung ngobrolnya sambil makan gorengannya berjam-jam guys. Ya gimana? Gue jadi bos pun mending milih WNA yang tekun guys ya. Hemat budget emang gitu. Orang bisnis ya mau gimana lagi? Untuk kebersihan dan dengan dilarang memasang, menyimpan, menempel spanduk bendera, baliho. Oh enggak boleh bendera, enggak boleh di taman pembatasan jalan. Tapi kenyataannya di belakang sampai pucuk guys. Kenyataannya enggak bareng ya, enggak kompak sama tanda dilarangnya ya Red Bull sama gitu kan. Bukan gue yang ngomong, ini loh Anas Sobirin guys.
Ini trading, teknik baru lagi nih. Biasanya ada, kalau trading setahu gue ada teknik engulfing, ada teknik apa tuh ya, ada istilah bearish, bullish ya. Ini ada teknik apa lagi nih, teknik pasti cuan ini. Teknik bentuk candlenya sudah mirip banteng. Ini mah udah pasti naik ini, udah pasti naik habis ini. Habis ini candlenya udah pasti naik, tembus ini, tembus sampai ngelewati aplikasi, ngelewati HP-nya 3 periode ini naik. Naik, 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 naik terus. Wah, banyak. Sehebat itulah junjungan kita, guys. Mak grembek aja sampai foto sama dia ya. Wah, sehebat itu ya. Kepakan sayap kebinakan Bapak Presiden Joko Widodo. Soliditas Wiras S1 ride with my gang. Anjay. Gila, udah kayak spanduk-spanduk geng motor gitu. Ride with my gang loh hashtagnya ya. Paket sayap McD ini mah BTS meal kalah lewat ini. BTS meal kalah. BTS meal apa sih, mungkin dapat hadiahnya mainan-mainan itu kan. Anggota BTS ini dapat hadiah langsung jadi komisaris Telkom, guys. Promo khusus menjelang dunia paket sayap kebinakan 3. Beli paket sayap yang akan membuat Anda semakin membanteng, hanya di Mac Banteng. Gratis gantungan kunci loh. Gila aja. Udah. Suren sudah. Udah ini udah terbaik, jalan terbaik adalah Suren. Gak usah kebanyakan gaya mau sok-sok berusaha dulu. Siapa tahu nanti comeback di late game. Gak usah. Udah pasti kalah. Udah ini full di support langsung 5 Red Bull ya. Gak usah dah. Presiden, ojol, petani, pedagang, pelawak, seniman reok, pengusaha, supir, kang sawah. Banyak skin ini skin paling elit presiden, guys. Gila nih. Megawati sebut Bung Jokowi ingin populerkan kembali panggilan Bung. Bung, my homies call is other comer. Oke. Ya enak dong Bung Jokowi. Bung Ma'ruf, Bungkus. Bungkus nih orang-orang yang suka ngemim-ngemim gini nih. Langsung gula buang ke Pulau Buru ya, Bu ya. Bung Luhut enak juga sih. Bung siapa lagi ya, guys ya? Bung Mega. Enggak sih. Kalau cewek enggak Bung. Cewek idaman starter pack, rambut short hair, berkacamata, baju hitam merah, senyuman manis dan sedikit tahi lalat. Asli enggak ada yang bisa nolak. Damage-nya sudah berdamage-damage, sudah lebih dari damage banyak nih. Dipegangin sama Prabowo, guys. Pak Jokowi mau nembak Bu Mega padahal sama Pak Prabowo udah sadar diri dulu aja. Sama ya vibe-nya. Alhamdulillah dapat tasu super rare. Ini semua Pokemon yang paling legend pun kalah, guys. Kalau udah ngesummon ini, guys. Pikachu pun listriknya cuma listriknya trum, guys ya. Nggak berasa, guys. Siapa ini, Bo, yang masang? Apa nih? Sepatu lari buatan lokal yang bagus apa? PDI. Ini bisa lari sekenceng-kencengnya dari masalah dan tanggung jawab, katanya. Kebalukum nih sepatunya nih. Susah nih kalau udah lari. Susah buat dikejar, guys. Aduh, gue udahan aja kali ya, guys ya. Terlalu bahaya ya, guys ya. Barusan kok ada suara ini. Gue takut mobil bukan sembarang mobil ya. Mobil apa? Mobil Intel kali ya. Udahlah. Oke, guys. Terima kasih udah nonton video ini ya. Gue, aduh. Semoga kalian semua selamat ya. Kita ketemu lagi besok hari jam 6. Gue sayang kalian. Share video ini sebanyak-banyaknya. Salam banteng, membanteng menuju 2024. Love you. Mwah.